Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat hari raya guys. Hari ni hari raya ke berapa bulan? Hari ketiga. Hari ni raya ketiga guys. Keempat lah. So hari ni adalah hari Selasa. Berapa bulan? 25 hari bulan kan. Okay, so hari ni Wak Jas dah berada dekat Ulu Bendul guys. Nampak tak pemandangan dia? Okay, so hari ni Wak Jas lebih kepada nak sampaikan informasi untuk korang Malaysia apa yang bakal terjadi dekat kolam Ulu Bendul ni. Yang pasti kolam ni akan beroperasi semula pada 29 hari bulan 4 tahun 2023 nanti guys. So nanti macam biasalah kita nak temu ramah dia main owner dia, kita nak dapatkan sedikit maklumat tentang berapa banyak, berapa ekor ikan yang dia nak belanja. Okay, jom. Jadi baru saja sampai guys. Nampak? Dia orang ada buat barbecue. Tu dia Tuan Harry kan kat sini. Okay, sekitar sini kelihatan kita ada The Sarip Gold. Okay, ini orang kanan Apit Lobo. Itu Apik kat situ. Dengar kata dia on the way daripada Pahang, Apik eh? Ya. Okey. Daripada Malu. Daripada Pahang. Salik pada mana? Kedah kah? Saya semalam sampai pukul 2 pagi. Melaka ke 90? 6 jam. Melaka ke 96 jam. Oh, ya. Tak apa. Ini hari kita berkumpul kat sini kan. Kita nak menikmati ada kat sana. Ada panggang-panggang lah. Sebelum kita dapat kita nak cari owner dia untuk kita temu ramah guys. Ini dia. Cantik. Tapi tak apa. Wajar bawa kau sekarang pergi sana. Tapi bukan sesi temu ramah lah. Kita nak tengok apa yang dia tengah buat guys. Assalamualaikum tuan. Tuan Sidik Sigaraga. Ini apa weekend ni? Dia buat panggang-panggang guys. Nampak? Macam-macam ada kau tengok. Kau ingat biasa-biasa datang ni? Ya. Tengok, orang Johor sponsor. Orang Johor sponsor. Belakang laut. Apa ni? Laut belakang rumah. Laut belakang rumah. Kau tengok. Rumah belakang laut. Toke kolam lah panggang kan. Menakutkan lah toke kolam. Ada sijil eh. Nampak? Ada sijil eh? Okey, ada sijil. Okey. Ada sijil kita boleh. Ada surat. Kita boleh terima pakai lah. Kan? Udang guys, nampak? Nampak? Ni. Yang ni sekarang ni, api ni dalam 300 degree si. Alamak. Lagi 5 minit dia siap. Menakutkan guys. Itu. Kolam udang ni. Udang gala. Nampak? Kolam udang gala tutup bang. Udang gala dah tutup eh? Ni tempat kita simpan ikan yang masin. Dah udang gala tak ada? Ada gorgon. Cantik lah. Dia ada belangkas lah guys. Dia ada belangkas lah yang nak dipanggang sekejap lagi. Okey, kita biarkan dia Tuan Dre sebelum nanti kita dapatkan sesi temu ramah guys. Wajar bawa korang tunjuk ada air sungai nampak. Nampak. Satu pemandangan cukup indah kalau kau sampai dekat kolam pancing Ulu Bendul nampak. Berlatar belakang kan gunung ganang. Nampak. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang guys. Okey, so hari ini adalah hari Selasa bersamaan dengan 25 hari bulan 4 tahun 2023. Awak just sekarang dah berada betul-betul dekat kolam dia. Ni kolam dia nampak. Ni kolam B dia. Okey guys, jom. Kita pindah tempat lain pula. Tengah sesi sampai awak sampai penat kan. Itu anak Alfonso. Ini dia punya pemandangan dia. Kita nak dapatkan sedikit informasi guys daripada Tuan Idris tentang pembukaan semula kolam ni pada 29 hari bulan nanti. Okey, jom kita dapatkan dia orang. Let's go. Okey guys, kita dah dapatkan dua orang ni. Kau tengok apa dia sembang. Apa dia sembang tuan? Dah mula lah interview lah. Dah mula nanya lah. Apakah ni tuan? Tuan kat topi borek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagu ada di sini. Tuan Harry. Kan. Yang
sebelah kiri adalah Tuan Riz, owner kolam. Jadi kita nak tanya lah, nak tanya ni kan. Nombor satu kita nak tanya kan. Macam mana boleh sesat ni? Tuan-tuan Harry ni buat apa sesat kat sini? Allahuakbar, Rajat. Okey. Ni kan raya. Oh, ya. Tak ya juga. Jadi ada rondang, ketupat, lomang. Rapatkan silaturahim. Raya Wajaz. Kot saya ada dosa dengan deri. Deri ada dosa dengan saya. Minta maaf sama raya Mazir Batir. Tak ingat je. Ada. Raya. Delik tutup. Bulu bendul tutup. Jadi hari raya. Tapi besok delik buka ke Rabu? Delik buka ke Rabu? Tutup. Hotel dia buat barbecue. Dia buka 29 ni tau. Kolam kat mana? Grand opening 29, lepas tu 30 pun grand opening. Tak tahu mana satu dia nak grand. Lama sikit. Tak boleh sebut. Jangan tanya lah. Wajah buat apa kat sini? Jemput datang makan. Jemput makan. Ah, namanya ada kolam kan. Wajah jangan macam-macam nanti kena kecam, masih wajah saja. Balik. Ini Tuan Riz. Okey. Betul ke apa yang Tuan Harry bagi tahu? Ulu bendul yang bakal dibuka 29 nanti. Betul. Sesudah 1 bulan cuti. Satu bulan. 5 minggu. Kita start cuti sebelum puasa itu kan. Sebelum puasa. Kau bayangkan Pak Jaya, Kolambi ni sebelum puasa dalam ni dah diikan dibiar je. Kan save whale tu namanya ni, ulu pendul yang owner ni. Dibiar ikan dalam tu. Lepas tu tadi aku ambil kertas, aku baling. Paduk. Gila save whale. Ikan save whale macam tuannya. Bagus darah. Ramah Tuan Idris ni, nak tanya lah berbagai macam-macam kan. Tadi Tuan Idris bagi tahu nak buka nanti 29 tu kita buka kolam tu. Wajah, lebih baik Wajah temu ramah deri sebab untuk ulu bendul. Kalau temu sama ramah saya, saya cakap delik kang. Okey. Okey. Tepi. Okey, kalau nak cerita pasal buka bila, kita dekat sini ada 3 kolam. Kolam A air masin, kolam B air masin, kolam C air tawar. Korang besok boleh gasak lah. Kolam air tawar kita. Jadi tu kita panggil kolam C lah. Jadi kalau kata cerita kolam A air masin, 29 air bulan 4, iaitu air Sabtu ni. Sabtu ni. Betul. Lepas tu kita ada buat pada hari Sabtu tu ada 2 sesi, sesi 1, sesi 2. Sesi 1 tu kita booking. Tinggal lagi 10 tempat je sekarang ni. Yang kosong. Sesi 2 pukul 4 ke atas. Yang itu boleh walk in. Hari Sabtu tu juga kita akan opening kolam C. Ada 2 species je setakat ni, iaitu ikan rohu dengan baung sangka Sungai Pahang. Ya, total semua pelepasan untuk opening kolam C 1.3 tan. 1.3 tan ikan. Hari Ahad baru kita buat opening kolam B. Kolam B ni opening hari Ahad lah. Ya, betul. Hari Sabtu sanalah. Hari Sabtu kolam air tawar ni dengan kolam A di belakang. Beza kolam A dan kolam B ni perbezaan saiz ikan. So kalau kolam A ni dia besarlah sikit. 1.5 kilo ke atas average ikan dia. Jadi yang kat sana kita buang 400 ekor untuk pembukaan. 200 kita dah buang awal 2 minggu, 200 lagi akan berperingkat pada Sabtu. Yang dekat sini 1000 ekor. 550 ekor kita dah masukkan sebulan lepas. 300 ekor kita dah masukkan 2 minggu. Lagi 150 ekor kita akan lepas berperingkat pada hari kejadian, iaitu hari Ahad. Betul. Last untuk kolam C tu yang kita kata 1.3 tan yang kita masukkan 1.25 tan. Maknanya 1,250 kilo sahaja. 50 kilo tu kita simpan untuk air Sabtu tu. Ada buka midnight. Pukul 12 malam kita buang lagi 50 kilo baung sangka Sungai Pahang. Bukan baung kolam eh. Baung sangka Sungai Pahang. Original punya. Okey. Air tawar ni. Air tawar ni. Kebiasaan air tawar ni.
Orang mancing catch and release. Dapat cari ya. Orang boleh type dekat tempat tuan ni macam mana. Ini kita panggil kolam belauk ataupun kolam punggah. Ah, kolam belauk lah. Okey tak? Belauk. Maknanya apa yang kita dapat kita boleh bawa balik. Oh. Ah. Okey. Ada gak yang tanya kita ikan rohu boleh jual balik ke tak? Okey, untuk opening kita tak ambil balik. Tapi hari seterusnya kita opening Sabtu, maknanya hari Ahad seterusnya kita akan beli, kita ada open option untuk beli balik. Berapa ringgit nanti hari kejadian kita bagi tahu pasal kita tengah cari market. Okey. Untuk bawang memang kita tak ambil pasal semua orang ada market sendiri, sama ada dia makan sendiri ataupun jual kat luar. Setengah orang jual kat luar RM25 sekilo, RM30 sekilo. Pasal bawang sangkar Sungai Pahang, bukan bawang kolam. Terpaksa kan cakap lagi sekali, itu perbezaan dia. Pasal harga dia berbeza jauh. Betul. Tapi yang penting boleh bawa balik. Boleh bawa balik. Apa saja kat dalam ni boleh bawa balik, kecuali ada macam jackpot ke yang kita letak ke. Kalau, tapi sekarang ni tak ada lagi. Tapi kita ada ikan tag. Ikan tag RM100, RM50, RM20, RM10. RM5 pun ada, tak salah ni. Kita dah masukkan. Dekat kolam belauk. Orang pindah kolam ujung air masin ni lah. Tak. Kolam belauk. Kolam C. Ya. Air tawar pun ada tag. Ada. Masa kita lepaskan rohu dengan bawang tu, kita ada buat live sekali kemasukan ikan-ikan tag. Live dia nak tengok kat mana tuan? Dekat Facebook page kita orang. Facebook page. Betul. Betul. Live tak boleh tipu punya. Bila korang rasa awak happy. Okey. Bagi tahu tuan. Sebenarnya banyak lagi nak bagi tahu tapi boleh saya rasa kita tanya kita punya admin nanti. Kita punya admin. Kita ada 3 admin. Nanti admin ni akan terangkan. Jadi lepas ni pun boleh tanya admin pasal nak tahu situasi kolam ke, ikan makan tak makan ke, apa promo yang kita buat ke, boleh tanya dia orang. InsyaAllah. Okey. Boleh. Nanti kita perkenalkan. Alright. Maknanya kita kenal lah sekarang lah. Kalau punya pay. Saya panggil orang lah. Dah sana Dengar boleh. Alright, cantik. Kita panggil orang guys. Nak panggil. Dia mana dia orang dia? Okey. So sekarang ni kita nak kenalkan Ini admin kita. Selepas ni boleh contact dia orang semua untuk tanya pasal situasi kolam ke apa benda kan? Mana? Orang ni mana? Masuk. Ni. Assalamualaikum. Saya Api Taxi Api Taxi. Api Taxi okey. Di Ulu Bendol. Okey lagi. Ni tu dia. Gagak Kota. Lagi? Dia orang lama. Di belakang. Selama ni marketing ke? Ni lah di belakang takbir. Yang korang call nombor telefon Ulu Bendol. Ni lah. Call dengar suara macam. Okey jadi Tuan Dre, makna apa saya nak tanya kat dia orang ni lah? Boleh. Yang ini adik saya lain mak lain bapak. Ini bos macam ini bos macam cengkilat je. Lepas kat diorang ni ke? Dah boleh tanya dia. Sekarang ni saya busy. Saya nak buat bisnes buah dengan Abang Harry. Okey. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Okey guys, cantik. Okey, tadi diorang dah kenal kan? Okey, sebelah kanan Wakjah ni, orang mungkin dah kenal lah Apit Lobo. Apit Taxi lah. Diorang biasa Wakjah panggil Apit Lobo. Ni Sadiq Dul. Kalau korang tengok kat FB, kakak apa gagak kota di rimba apa ke? Kota dah. Okey. Ni dah masuk rimba ni. Okey. Jadi nak tanya lah, ni ada tiga admin eh? Tiga admin eh? Okey, fungsi dia apa ni? Fungsi admin ni. Fungsi kita lebih pada kita pasal kolam, info tentang kolam dan juga marketing lah. Marketing lah kan. Okey. Jadi okey macam ni Encik Sarip ni. Saya akan buat live. Apit pun buat live untuk tunjuk ikan mungkin kita sama pun semua kita punya tugas. Mana Apit pun sama Bit. Okay, saya pun sama macam admin lain lebih pada info untuk kolam, info untuk pemancing tahu apa apa ni skill-skill untuk mancing. Saya akan korek. Mudah nak mancing. Mana dia orang nak tanya, dia orang nak belajar boleh lah belajar sekali. Kita akan korek benda tu. InsyaAllah boleh. Okey, soalan yang kedua. Okey. Berapa ratus ekor ikan nak kena belanja ni? Ikan nak belanja. Siapa nak jawab? Kolam A ke kolam B? Okay. Kolam ni sekarang. Kita mula kolam B. Kita berada sekarang kat mana? Kolam B eh? Kolam B sekarang. Okay. Kolam B Ulu Bendol. So kita akan masukkan 1000 ekor. Untuk opening. 1000 ekor eh? Okey. 1000 ekor. Sekarang ni total dah masuk 850 ekor. Boleh tengok dekat page kita, boleh scroll sebelum ni punya.
Page apa nama? Ulu Bendul Fish Valley. Dekat FB ke? FB kita. Kat TikTok ada? Kat TikTok pun ada Ulu Bendul Fish Valley. Ah, cantik guys. So, maknanya orang nak dapat info pergi kat sana lah. Betul. Boleh tengok balik, scroll balik. Kena rajin-rajin lah, scroll balik. Kita repost balik. Okey, cantik. Okay. Makna jumlah ikan tadi, makna hari kejadian nanti, makna pada 29 hari bulan pembukaan kan? Untuk Kolam B 30. Oh, untuk Kolam B ni 30. Jadi Kolam A 29. Oh, Kolam A 29. Nanti kita pergi Kolam A, kita testing lah kan? Betul. Okey, makna Kolam B ni, dia, ikan je jumlah dia dah buang awal kan? Dah buang awal 850 ekor. Ada baki lagi 150, kita akan buang pada hari kejadian. Okey, cantik. Hari Ahad 30 hari bulan okey. Kolam B, jangan salah. Kolam B dulu 30. Jangan salah sekolah. 29 Kolam A. Ada berapa kolam kat sini? Kita buat masa ni kita ada 3. Kolam A, Kolam B, Kolam C. Kolam C tu kita kolam berlaut. Ada ikan rohu dengan bawang Pahang. Daripada Sungai Pahang kita ambil. Baik, Sungai Pahang. Kuning eh, boleh tengok. Siapa nak boleh cek ketulinan dia, Dasar. Cantik ni. Bermakna nanti 29 hari bulan pembukaan Kolam A dengan Kolam C. Betul. Kolam B ni pada 30. Okey, macam mana? Kalau diorang nak datang ke sini, nak masuk memancing, adakah melalui online ataupun boleh walk in? Okey, buat masa sekarang ni Kolam A kita buka booking dulu untuk sesi yang pertama. 130 orang, so hanya berbaki dalam 15 orang. Bermakna untuk sekarang ni lah. Untuk sekarang ni lah Kolam A. Ya. Kolam A lah. Semua 130 orang. 130. 15 orang lagi. Maknanya kalau kapasiti Kolam B yang kolam kita berada sekarang ni. Kolam B boleh muat insya-Allah 300 orang. 300 orang eh. Sekarang ni Kolam B macam mana? Dia online ke atau walk-in? Walk-in terus. Untuk Kolam B walk-in terus, tak payah booking. Okey, maknanya Kolam A saja sebab kita punya kapasiti kecil, kita takut orang datang nanti lebih daripada apa yang kita boleh. Tak nak nanti crowded sangat, orang marah. Kita buat booking. Okey, faham. Okey guys, macam ni guys. Kolam B ni kolam dia besar, maknanya korang tak payah nak online. Just datang walk-in saja dah boleh. Betul. Kecuali Kolam A lah kan, sebab di kolam kecil. Okey, betul-betul juga. Tapi ikan dia besar. Ikan dia besar. Okey. Kolam kecil tapi ikan besar. Bercerita tentang besar. Daripada saiz berapa sampai saiz berapa? Okey, insya-Allah buat masa sekarang ni kita declare memang 1.5 kilo ke atas. Betul. Untuk Kolam A. Kolam A eh? Kolam A. Okey guys, korang jangan salah kolam. Okey, Kolam A dia 1.5 ke atas. Okey, jackpot ada? Jackpot ada. Jackpot ada. Kerapu. Kalau kita letak kerapu kat dalam Kolam A tu semua jackpot. Oh, mana kerapu je jackpot, dah tak payah timbang lah. Tak payah. Kerapu je jackpot. Okey, hadiah jackpot boleh tahu? RM100. Ikan boleh bawa balik? Okey, ikan tak boleh bawa balik guys. Ikan milik kolam. Okey, untuk kita bercerita tentang kolam yang sekarang, kolam yang besar ni. Jadi ikan jackpot tak? Ikan jackpot buat masa sekarang. Pembukaan nanti? Pembukaan tak ada. Pembukaan tak ada lah. Belanja ikan je. Okey. Tapi kerapu yang sedia ada kat dalam ni, kalau ada dapat kerapu yang ada tag, kita akan bagi RM50. Oh, dia ada tag juga? Ada yang lama-lama punya ada lagi. So kalau ada kerapu yang tak ada tag tu, semua boleh bawa balik untuk Kolam B. Okey, cantik. Kolam B boleh bawa balik, Kolam A tak boleh eh. Okey, cantik. Ada 100 kilo tapi dah keluar. Kerapu naga dah kita tak ada dah. Dah tak ada eh. Makan dah semua. Asyik ni. Sekarang tak main kerapu naga. Dah tak main kerapu naga eh. Kerapu biasa je. Okey, bermakna tuan, kolam besar ni ikan dia boleh declare daripada berapa kilo sampai berapa kilo? Kalau ikan dekat kolam ni kita saiz campur macam sebelum ni 800 gram ke atas lah. Maknanya ikan berlaut lah. Betul. Ikan berlaut kan. Ikan berlaut kan. Okey guys, korang. Kejut pula dapat 800 gram, marah pula. Pasal ni dia declare. Dia tak declare 1.5 up kat sini eh. Ini dia declare guys. Maknanya ikan kat sini ikan berlaut. Campur-campur. Maknanya kalau bawah sekilo tu korang jangan terperanjat lah. Pasal dia orang dah declare awal-awal bagi tahu korang. Kecuali Kolam A dia. Itu saiz kan. Okey tuan, lagi apa ada? Mungkin saya terlepas ke apa ke informasi ni. Untuk harga. Harga. Harga tahu. Tahu. Harga. Untuk harga kolam A eh. Kolam A kita sediakan untuk ada dua package. 6 jam dengan kadar bayaran RM130. Untuk 4 jam kita kenakan bayaran RM100 saja. Okey, untuk Kolam B, pula kita ada dua package juga. 6 jam bayaran dia RM100 dan untuk 4 jam RM90 saja. Okey, jadi korang boleh buat bayaran
di kaunter macam biasa. Untuk opening saja kita kalau tak silap ada beza eh. Kita buat tak ada untuk opening starting sesi pertama. Kita terus kekalkan untuk 6 jam. Betul eh? Ha, untuk 6 jam terus. Jadi korang bayar untuk sesi pertama kolam A adalah RM130. Pancingan selama 6 jam. Untuk kolam B pada hari Ahad tu, pancingan selama 6 jam dengan bayaran RM100. Dia tak ada, korang tak boleh main untuk 4 jam untuk sesi pertama saja. Untuk sesi kedua tak ada masalah, korang boleh masuk untuk main 4 jam ataupun 6 jam. Okey, itu info untuk harga sekian. Kenapa nak mancing 4 jam kalau boleh mancing 6 jam tambah RM10 je? Sebab beza untuk harga tu. Kalau saya sebagai pemancing pun saya akan fikir baik saya mancing 6 jam lah. 2 jam tu tambah RM10 je lagi. Betul. Ha, okay. Okey, cantik. Buat kau darah. Kenapa nak kasih orang mancing 6 jam? Sebab 6 jam murah. 6 jam murah satu hal. Lagi satu dekat sini. Kat sini konsep dia korang tak ada tak ada nak dakwa kat belakang cerita. Buang tak buang ikan sebab kita tangguk seko-seko guys. Tangguk seko-seko. Kita lambung. Tak tangguk lambung. Kau tengok. Korang komplain, korang boleh jumpa saya. Saya suruh korang lepaskan sini. Mantap. Dah. Ini macam mengarut punya cerita lah. Banyak-banyak kolam tak pernah buat bang. Tak pernah buat nak pergi buang seko-seko ni. Dia memang ada bukti ke? Ada. Dalam page memang ada ke? Live memang ada ke? Boleh tengok dekat page pun ada. Kalau nak lagi nak datang mancing. Mana memang buang seko-seko tangguk. Memang tangguk seko-seko. Ini lebih punya kerja, beb. Lebih punya kerja. Kalau ada orang komplain, kau orang tolong tangguk. Kau orang. Buang. Boleh tolong kira lah. Kira sekali. Yang ni luar biasa, guys. Yang ni luar biasa. Apa-apa kau orang boleh pergi tengok dekat page dia. Okey, sekarang saya nak aju satu soalan kepada ni. Orang yang tengah ni. Jangan risau, tak susah pun. Okey, Tuan Sarip. Umpan apa yang boleh, umpan apa yang tak boleh dekat Ulu Bendul ni, Tuan? Umpan yang boleh sini, udang. Udang. Dan ikan, isi ikan. Anak-anak ikan tidak boleh, ya? Mana? Belanak tak boleh lah. Belanak tak boleh. Lampam tak boleh. Lampam tak boleh, talapiah pun tak boleh lah. Semua jenis anak ikan. Yang special dia, SP boleh guna kat sini. SP boleh pakai? SP boleh pakai, ya? Okey, Tuan, kat sini ada tak jual umpan? Ada, insyaAllah ada. Udang, ada udang hidup, ada lah kan. Mana kalau dia orang nak bawa isi ikan tu tak ada masalah lah. Boleh lah. Yang penting ikan tu mati. Bukan ikan hidup eh. Oh, menakutkan lah. Okey. Jadi, okey. Jangan gagap. Bukan gagap. Lah ni memang lagu tu kan. Okey, jadi apa ada apa lagi yang mana saya tertinggal? Kolam ni tak ni lah. Oh, ni belum. Tak, ramai yang tanya Wak Jan. Dalam ke kolam ni? Sarip jawab. Dalam ke? 7 ke 8 kaki. 7 ke 8 kaki lah. Kolam B. Kolam A 13. 13 kaki. Kolam A paling dalam lah. 3 kali sama Sarip. Kalau saya turun, matilah saya. Okey. Saya sebagai pemancing nak tanya soalan sikit dekat orang yang jaga sini boleh tak? Boleh. Saya sebagai pemancing mewakili soalan. Ada berapa kolom dekat kolam A? Cantik. cantik. Saya tak kira tapi saya dah ada buat video dan siap okey gambar sekali. Ada. Nanti saya dah bagi kat kita punya page, boleh tengok, boleh belik-belik, boleh pause, boleh tengoklah semua kat mana. Mana total dia berapa? Total dia berapa kali? Lebih kurang. Dalam 20 kot. Dalam 20 lah. Okey. Yang tu kita akan update lah. Update detail lah. Kita dah ada video semua dah. Okey. Apa ni ada lagi mewakili soalan pada daripada pemancing. Okey. Macam mana kita nak tahu dekat kolam tu, situ kawasan tu ada kolong? Adakah kolam ni akan buat tanda? Okey, kolam A kita insya-Allah kita buat tanda. Buat tanda. Kolam B kita tak buat tanda sebab kita pun dah lupa dah. Kita malas tapi kita nak buat. Malas tapi nak buat eh. Bagus. Macam terpaksa pula kena buat. Terpaksa lah. Jangan menyusahkanlah player.
Tolong, eh, Tuan Riz. Okay lah, okay lah. Tolong, bukan, jangan menyusahkan player boleh tak? Menyusahkan, tapi kita nak bagi cabaran. Yeah. Cabaran. Ah. Orang tu bayar pun dah kira cabaran lah. Orang tu datang bayar pun dah kira cabaran. Jangan sampai aku campak dalam kolam, tokek kolam ni kan. Naya, pergi tanda besok. Tanda, tanda, tanda. Kolam si ni info pula. Eh, kejap, kejap. Tak apa. Ah, ni, macam ni. Last soalan nak tanya ni. Sarip kan? Okay. Ah, lagi. Okey. Jatuh kolam. Jangan jatuh kolam. Mata kail yang boleh, yang tak boleh. Perambut lah. Mata tiga boleh? Mata tiga tak boleh. Mata tiga tak boleh. Mana-mana kolam pun tak boleh mata tiga kan. Okey, paling banyak berapa perambut yang boleh pakai? Dua saja. Mata dua Y. Y boleh eh? Okey. Y boleh lah kan? Makna? Single lah kan? Makna tak boleh lah. Mata berambai semua tak boleh lah kan? Untuk kolam C boleh pakai mata bom. Itu kolam air tawar lah kan. Ada rohu dengan bau sangkat-sangkat bau. 20 mata maksimum Kolam mata bom kalau ada 20 mata maksimum tu bawah. Okey, cantik. Ada apa lagi yang tertinggal? Saya tertinggal? Untuk kolam C. Kolam C. Okey, no problem. Kolam C nanti kita review. Kolam C kita ada, kita tak tinggalkan untuk orang air tawar. So kolam bayaran masuk kolam C air tawar. Bayaran dia 6 jam 50. 6 jam 50? 4 jam 40. 4 jam 40. Okey. Tambahan masa? RM7. RM7 1 jam. Cantik. Ikan boleh bawa balik. Ikan semua boleh bawa balik. Cantik. Kita ada 2 spesies saja. Buat masa sekarang ni lah. Mungkin ada penambahan nanti kita akan update. So buat masa sekarang ni kita ada rohu dan juga bau sangkat-sangkat bahang. Rohu kita dah masukkan 1 tan 70 kilo. 1,070 kilo rohu kita dah masukkan. Dan untuk bau sangkat-sangkat bahang kita dah masukkan 250 kilo. Lagi 50 kilo kita akan masukkan untuk sesi midnight nanti. Okey, cantik. Lawa, cantik. Okey, itu saja guys. Nanti kita yang ada orang geng-geng kaki pancing malam ada tanya saya juga. Tanya. Kolam Ulu Bendul ni ada midnight ke? Kita ada midnight 2 hari seminggu. 2 hari seminggu. Hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Kolam ni ada cuti tak? Tak ada cuti. Tak ada cuti. Tak ada cuti. Full house ah. Full house jalan terus. Jalan terus eh. Betul. Kolam ini nak bagi cuma kolam A kita seminggu 2 kali saja buka. Hari Sabtu dengan hari Selasa bermakna hari Sabtu dan Selasa tu hanya kolam A je. Kolam B kita tak beroperasi. Jadi selain daripada hari Selasa dengan hari Rabu, hari Selasa dengan hari Sabtu semuanya dekat kolam B. Okey, waktu beroperasi? Waktu operasi kita hari Jumaat 3 petang sampai 7 pagi. 7 pagi. Hari Sabtu 10 pagi sampai 7 pagi. Hari Ahad 10 pagi sampai Ahad sampai hari Khamis 10 pagi sampai 12 malam. Okey, cantik. Okey. Itu saja. Akhir kata. Akhir nak kata. Ucap air raya ke apa ke? Okey. Hari raya Kita sorang-sorang dulu lah. Okey. Okey. Kalau hari raya kita saya nak ucapkan untuk wakil semua kru Ulu Bendul Fish Valley, kita orang minta maaf zahir batin kalau ada salah silap sebelum ni yang masih kita buka. Kalau ada tercakap kasar ke apa, kita minta maaf. So kita jemput hadir semua 29 hari bulan ni opening kolam A dan kolam C. Besok tu pun kita buka kolam B jemput hadir. Terima kasih. Okey, cantik. Okey, Tuan Sarip. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Banyak saya minta maaf korang. Kalau orang tak maaf, tak tahu lah. Itu je? Support sikit lah saya. Saya baru di sini ya. Support sikit. Cantik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan batin daripada saya, Api Taksi. Semoga kehadiran saya kat Ulu Bendul diterima oleh angler-angler yang sedia ada dan yang baru untuk berkecimpung dalam dunia pancingan. Yang mana nak dapatkan info page tetap daripada Ulu Bendul pun ada, daripada page saya sendiri, saya punya TikTok pun ada, Apik Taksi. Boleh follow. Jadi kau boleh dapatkan info. Saya cuba yang terbaik untuk kolam Ulu Bendul Fish Valley. Sekian, terima kasih. Okey, cantik. Sekarang kita pergi testing. Yep. Hari Raya. Okey guys, kejap lagi. Sekarang kita pergi testing Okey, jom, let's go testing. Kita tengok dia orang testing sekejap lah. Tukang testing dia Sarip Dol, Apik Lobo, Kak Tun. Jom kita tengok, jom. Dengan anak Mansur. Let's go. Kata masuk pun dia gigih. Ini dah sebulan tak ada ni. Kena air. Oi. Dah record.
Kartun, kartun. Itu dia aksi yang menakutkan daripada kartun. Lain macam kartun ni. Bukan biasa-biasalah kartun. Kartun lain macamlah kartun. Okey, dah naik, cantik. Kita tengok. Kita tengok kartun dah test, kita tengok yang lain pula. Okey, sekejap. Apit test guys, apit blood test. Apit blood test, kita tengok. Lain macam lah, dia baling dekat je. Dekat je ke? Jangan kau bakar darah aku je, Pip. Kau macam tu, rupa testing. Aduh, main backhand pula. Dalam badminton, backhand. Senang guys. Kau tengok makan. Kau tengok. Ini bakar darah namanya. Kita test tak ada mata pandan. Ini bakar darah namanya. Sekarang kita pergi tengok orang lain buat testing. Kita cari Sarip dulu, okey? Tengok Sarip. Pakai BC lah tu dia. Tak apa. Baling. Baling. Ada pakai BC. Orang pakai BC. Pakai BC. Makan tu. Hanya bagi pakai SP tu tadi. Pakai PSP tarik lah. Ikut yang dah makan. Dia ikut je. Makan. Dia makan. Yang ni nanya. Yang ni nanya. Ikan ikut dia guys. Member tak pernah pakai Bixi. Baca bismillah. Depan tu Sarip. Boleh lah. Sarip lah. Yang tak pernah tengok Sarip pakai Bixi, kita tengok Sarip. Sarip kena pakai. Dia ikut. Sarip tak pakai. Hang karau lah. Hang karau lah. Tarik lah. Aduh. Nanya lah mereka ni. Dia ni nanya kan. Nanya. Kita tak sekali lagi. Hang karau lah. Karau je. Lepas tu hang rembat. Karau je. Dia tup je hang rembat. Makanlah sayang. Banyak-banyak. Boleh. Boleh lah. Akhirnya. Sarip. Akhirnya. Akhirnya. Ni nak tanya. Hang kali pertama ke? Kali pertama. Pakai BC no? Kali pertama pakai. Pinjam. Naya. Okey guys. Nak makan guys. Ini Sarip kali pertama. Kali pertama baling depan dia gigit. Okey cantik. Nak masuk kat sebelah sana. Jom. Tengok siapa. Sekali lagi. Tak puas hati. Dia gian pakai BC. Nanya lah ikan lapak ke buluh. Okey, cantik. Baik. Kalau nak terus macam itu, 29 kena datang. 29 kena datang. 29. Baru kata 29. Alright. Okey guys. Tadi kita kau dah tengok testing dekat kolam. Kolam B dia sana. Yang besar tu. Makan kan? Dan Wajah dah berada dekat kolam. Kolam A dia guys. Kolam A dia. Kita nak tengok sesi testing. Jom, let's go. Okay, ni kolam A dia guys. Kau nampak tak? Belatar belakang kan. Gunung Ganang. Pemandangan yang indah guys. Ni kolam A dia kecil sikit. Yang macam tadi Tuan Admin bagi tahu. Kolam ni. Ikan dia 1.5 ke atas guys. Jadi kita tunggu. Tester masuk. Itu dia anak Alfonso akan buat satu lontaran. Okey, dia testing untuk kolam A. Ini yang didatangkan. Sambil tu kat sini pula Kartun. Kartun. Kartun kat sini. Kartun akan buat satu lontaran. Kartun. Dah naik belum? Kita tengok Kartun. Ferro badan sini sikit. Boleh. Kalau kakak ferro badan sini boleh baling sini tak? Ya, susah. Alright, sini. Tak kisah mana-mana. Kita random musikkan makan ni. Sebelah tangan je lah Kak Tun. Luar biasa Kak Tun ni. Sebelah tangan je lah. Kita tunggu. Dalam. Bagi lepas tu.
14 kaki. Kita tunggu Kak Tun. Ketuk? Ada ketuk ah Kak Tun. Ha, kuda-kuda pasang Kak Tun. Kuda-kuda Kak Tun dah pasang kuda-kuda guys. Kak Tun pasang kuda-kuda. Satu rembatan yang cukup kencang daripada Kak Tun. Dia mendahului anak Alfonso. Itu dia. Kolam A guys, itu dia. Menggelitik-gelitik guys. Menggelitik-gelitik. Itu dia. Adakah dia berjaya mendarat kah? Nampak Kak Tun. Kak Tun nak jahit. Tak larat guys. Tak larat. Memang besar ikan dia guys. Ikan saiz. Betul lah. Tadi tuan manager bagi tahu. Tuan manager bagi tahu betul. Ikan saiz guys. Alhamdulillah. Cantik. Ikan bagi je sama guys. Kita tengok Alfonso punya anak pak. Kak Tun. Alamak. Kekecewaan. Hampir-hampir mengadakan strike yang kedua guys. Kak Tun guys. Sabar. Kita tengok. Alfonso Junior. Belum ada strike lagi. Sabar. Wah. Pantai. Aduh. Kekecewaan lah. Try again. Tak apa. Cuba lagi. Sekali lagi guys. Itu dia. Study game kan. Ikan tu game kan. Alfonso Junior. Kak Tun dah berkali strike lah. Dua orang je tester guys. Alfonso Junior dengan Kak Tun. Kita nak tengok ikan tu bagi kerjasama. Ternyata ikan tu bagi kerjasama yang cukup padu guys. Sekarang kita nak tunggu strike daripada Alfonso Junior je ni. Tak strike lagi dia ni. Kak Tun strike lagi. Alamak, lucut lagi Kak Tun. Kak Tun lucut lagi. Barulah dia ada strike lah guys. Baru ada strike. Kita tengok. Alamak, lucut juga. Yang ada strike kat situ guys. Apik Lobo. Itu dia ada strike. Apik Lobo. Anak Alfonso. Alfonso Junior. Terkucil. Skala 2. Sama juga dengan Kak Tun. Kita tunggu. Strike lagi. Kak Tun ada strike guys. Kak Tun. Nampak? Kak Tun ada strike lagi. Berapa kali terkucil. Kali ni ada strike. Berjaya dia guys. Sama-sama kita tunggu. Aksi yang mendebarkan. Itu dia. Kocakkan. Dalam pertarungan guys. Dah dekat dah. Dah hampir. Itu dia. Binatang apakah itu? Siakap. Akhirnya. Kejayaan. Alhamdulillah. Ni nak tunggu Alfonso Junior. Alfonso Junior belum ada guys. Dia dah berapa kali terkucil lah dia. Sabar. Tu barulah. Ada fight. Barulah berlekat. Alfonso Junior. Kartu. Tengok dia. Aksi mendebarkan guys. Dalam pertarungan daripada Alfonso Junior. Itu dia. Binatang apakah itu? Siakap kalah hundang. Itu dia. Alamak, tak larat dia. Akhirnya. Alhamdulillah. Ada lagi Kak Tun. Kak Tun strike lagi. Bakar darah Kak Tun. Guys. Kak Tun ada lagi. Kak Tun mendahului lah. Jinap. Okey, akhirnya alhamdulillah. Jinap. Okey guys, nampak tak? Okey, cantik. Okey guys, itu saja sesi testing. Kak Tun dah banyak strike. Anak Alfonso dia banyak lucut tapi dapat juga dia berjaya menaratkan siakap kalah pundeng. Okey, jadi dah berakhir guys. Jadi kat kolam B ni kita dah testing. Kau tengok tadi memang ikan bagi kerjasama. Kolam A dia pun ikan bagi kerjasama guys. Jadi sesi testing dah habis. Jadi pada korang yang berkelapangan nanti pada 29 hari bulan ni, jemput datang ke Ulu Bendul guys. Sebab dia dah lama cuti. So dia ni pembukaan semula. Jadi kita boleh di akhir gaya ni sambil kita nak jumpakan kawan, mengeratkan silaturahim. Korang boleh datang mancing, okey. Jadi itu saja guys informasi yang Wak Jas sediakan khas untuk korang Malaysia kan.
Jadi sekurang-kurangnya korang dah ada lah informasi, dah boleh buat congak-congak yang berkelapangan kan. Boleh dah datang, okey. Jadi sampai kita jumpa lagi guys pada hari Ahad nanti. Ahad insya-Allah Sabtu lah, Sabtu 29 bulan tu kan. Kita jumpalah guys dekat Ulu Bendul nanti, okey. Korang-korangnya korang ada dapatlah video informasi ni. Ya, pada korang kalau penting, pentinglah kan. Kalau yang tak penting, tak boleh buat apalah. Sebab video wajar lebih kepada nak sampaikan informasi khas untuk korang guys. Sama ada ikan tu bayi kerjasama atau tidak, bila kolam tu nak buka dan sebagainya lah, okey. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seko tu nasib kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional, profesional dari segi akhlak dia, okey. So ingat dua patah perkataan cukup keramat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah suka memancing untuk kita semua guys. Akhirnya you are the champion. Sekolah bangsawan sama Trump presiden gak.
satu impian. Ini kolam bangsawan, bukan untuk ratawan. Kalau ikan tak makan, sama-sama sampai sawan. Tanah kembung sarin, udanglah ku beli. Harga mahal nak mati, demi satu mobil. Mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu bertiga, buat untuk akhir kata. Bakal lemang tu biasa, untuk kita semua. Bangau kumpul berdarah, dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silap untuk anda semua. You are the champion.